Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minha an-nahbu wal ghasbu wal maqsu wal ghulul. Wa minha lan iku setengah sangking pesetangan an-nahbu utawi nahab wal ghasbu lan ghasab wal maqsu lan pace wal ghululu lan ghulul wal qatlu lan matani wa fihi lan iku ing dalem qatl al kafaratu utawi kafarah mutlaqan kelawan mutlak wa hiya lan utawi kafarah iku itqu raqabatin merdekaaken budak mukminaten kang mukmin salimaten kang sehat fa in ajaza mongko lamun apa sapa wong sama mongko poso sapa wong syahra ini ing rong wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone wa fi amdihi lan iku ing dalem nejone mateni al-qisasu utawi qisas illa in'afa kejaba yanto ngapura yanto ngapura anhu sangking wong ala diyati ingatase bayar diyat denda au majanan utawa gratis utawa kelawan gratis wa fil khata'i lan iku ing dalem mateni kang khata' kang salah gak sengaja wasyibihi lan serupa khotok serupa sengaja adiyatu utawi diyat wahyalan utawi diyat iku mi'atun satus minal ibili sangking unta fidzakari eng dalem wong lanang kang den patene iku wong lanang al-khurri kang merdeka al-muslimi kang muslim wa nisfuha lan separone mi'ah minal ibil fil ungtha ing dalem mateni wong wadon al khurrati kang merdeka al muslimati kang muslimah wa takhtalifu lan dadi beda-beda apa sifatu diyati pira-pira sifat diyat bihasab qatli kelawan miturut mateni jenis pembunuhan. Hadirin hadirat pemirsa Adu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua tangan adalah nahab, ghasab, maqs atau pajak, ghulul dan membunuh. Kita jelaskan satu persatu. Meskipun sebagian itu sudah kita jelaskan dalam penjelasan pembahasan tentang dosa-dosa perut. Karena dalam dosa perut, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, yang dosa adalah memakan hasil dari perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu memakan hasil dari ghasab, memakan hasil dari makas, itu adalah dosa perut. Nah, sedangkan melakukannya, melakukan nahab, melakukan ghasab, ghasab melakukan makas, melakukan hulul ini dosa tangan, tergolong sebagai dosa tangan. Yang pertama adalah nahab. Apa itu nahab? Nahab itu mengambil harta orang lain dengan secara terang-terangan. Jadi terang-terangan di depan umum, di depan orangnya langsung diambil gitu aja harta orang lain tanpa izin, tanpa apa namanya minta dan seterusnya. Nah, ini namanya nahab. Yang kedua ghasab. Nah, kalau ghasab itu artinya menguasai hak orang lain secara zalim, secara terang-terangan. Nah, ini hampir sama ghasab dengan nahab. Nah, ghasab ini biasanya seseorang mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan yang dia miliki, dia menjadi
seorang kepala desa, dia menjadi seorang misalnya bupati, wali kota, gubernur, presiden misalnya, atau jadi apapun, atau dia seorang polisi atau tentara misalnya, dia memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan yang dengan kekuatan atau kekuasaannya itu dia mengambil milik orang lain, harta orang lain secara paksa, secara zalim. Nah, ini yang disebut dengan ghasab. Misalnya langsung mengatakan ini tanah saya. Langsung mengatakan seperti itu, bukan tanah kamu. Sehingga orang itu kan seorang penguasa, lawannya adalah seorang aparat. Sehingga orang kecil ya hanya tidak bisa melawan, melawan pun percuma karena tidak akan bisa menang dari semua si. Nah, ini apa? Inilah yang disebut dengan perbuatan ghasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qida jibrin min ardi ardin tuwiqahu min sam'i aradina yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbuat zalim seukuran sejengkal tanah, maka tanah itu nanti akan dikalungkan pada lehernya dari tujuh bumi pada hari kiamat. Nah, jadi kalau ada seseorang menzalimi orang lain karena kekuasaan yang dia miliki, dia mengambil tanah milik orang lain yang lemah, rakyat biasa sebagai penguasa, karena kecenderungannya itu begitu. Namanya saja penguasa, ya. Namanya penguasa itu kecenderungannya adalah menguasai. Nah, dia sebenarnya sudah diberi kekuasaan, tapi kekuasaannya kan terbatas. Karena apa? Karena kekuasaan makhluk. Yang tidak terbatas itu adalah kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya dalam kekuasaan Allah. Karena memang semuanya milik Allah, karena memang semuanya ciptaan Allah. Tapi kalau manusia itu berkuasa, itu terbatas, dibatasi kekuasaannya, dibatasi dan memang terbatas. Harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau negara mengikuti ketentuan undang-undang negara, tetapi semuanya di bawah kekuasaan Allah yang tidak bisa dilanggar, semuanya harus mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, mengikuti ketentuan syariat Islam dalam ngelolanya. Jadi ada kecenderungan orang penguasa itu menguasai orang lain, menguasai sesuatu yang menjadi daerah kekuasaannya dan daerah yang bukan kekuasaannya. Karena itu kalau kita melihat sejarah, yaitu sampai sekarang, kalau kerajaan itu sudah menguasai suatu daerah, dia pasti ingin menguasai daerah yang lebih luas lagi, begitu seterusnya. Demikian juga sampai hari ini, seorang penguasa kecenderungannya dia adalah menguasai hak orang lain yang sebenarnya itu bukan daerah kekuasaannya, atau yang sebenarnya tidak berhak dia untuk menguasainya, karena itu milik orang lain, bukan milik dirinya. Tetapi memanfaatkan ini. Sehingga orang itu berlomba-lomba menjadi seorang penguasa. Karena menjadi seorang penguasa itu bisa menguasai, ya, bisa menguasai dan berpotensi menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Sehingga mempercepat kaya. Nah, padahal gaji seorang penguasa itu enggak seberapa. Enggak seberapa itu yang ini, menggunakan kekuasaan untuk menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Ini yang menjadi seberapa, yang menjadi apa, kemudian menjadikan cepat kaya.
Tapi tentu tidak semua orang seperti itu. Selama seorang penguasa ini memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Islam, memperhatikan halal dan haram, tentu seorang penguasa tidak akan melakukan itu. Nah, ini dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui atau mengikuti hawa nafsunya dengan manfaat-manfaat yang dimiliki. Jadi ghasab itu berpotensi dilakukan oleh orang yang seperti itu, yang memiliki kekuasaan meskipun kekuasaan yang dimilikinya itu adalah rendah. Artinya ghasabnya nanti besar kecilnya tergantung kepada kekuasaan yang dimilikinya. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-maqas. Ini sudah kita jelaskan. Yaitu pungutan yang diambil dari para dagang dan semacamnya dengan tanpa hak. Seperti pungutan 1/10. Jadi ada namanya apa itu? Nah, jadi di pasar atau di ruko-ruko, di jalan-jalan ada orang berdagang, kemudian diambil apa namanya? Retribusi semacam seperti itu diambil atas nama dagangan dia. Nah, perbuatan seperti ini namanya makas, atau kita biasa menyebutnya pajak atas barang atau atas sesuatu benda yang dimiliki oleh seseorang. Pajaknya sekian. Kalau kamu punya begini maka harus sekian. Baik pajak resmi atau pajak tidak resmi. Tidak resmi itu ya preman-preman itu. Kalau di pasar atau di bukan preman, orang yang kerja di sawah, ini preman dalam bahasa Indonesia itu adalah orang yang enggak punya pekerjaan, berkeliaran di jalan, di pasar, di parkiran dan di tempat-tempat ramai. Tujuannya adalah untuk memalak atau untuk menarik orang atas nama kekuasaannya. Mereka memiliki ini, pasar ini di bawah kekuasaan saya. Kamu harus bayar sekian. Padahal bukan dia, apa namanya, yang buat pasar itu. Juga bukan dia yang, apa namanya, yang punya wewenang di situ. Tetapi karena dia itu kelompok, gerombolan preman, dia mengatakan ini kekuasaan saya, anak buah saya semua yang di sini. Kalian kalau pengen aman, alasannya adalah uang keamanan. Kalau pengen aman di sini harus bayar setiap hari sekian misalnya. Nah, ini adalah perbuatan yang dosa, termasuk dosa tangan, disebut dengan makas. Kemudian hulul. Kalau hulul ini hari ini jarang terjadi atau tidak terjadi. Kenapa? Karena hulul ini pengertiannya adalah mengambil harta rampasan perang yang disebut ghanimah. Ketika ada peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, maka kemudian orang kafir mati atau melarikan diri, kalah. Maka di sini ada harta yang tertinggal dari peperangan tersebut. Nah, harta itu namanya ghanimah. Ada kuda, misalnya ada unta, ada berbagai macam yang ditinggalkan, ditinggal lari atau ditinggal mati oleh orang pemiliknya di situ. Maka harta di situ disebut harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ghulul bagaimana? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi secara syara. Nah, semestinya ghanimah ini dikumpulkan dulu, kemudian setelah dikumpulkan dibagi mengikuti ketentuan syara. Nanti ada 1/5 untuk ini, 1/5 untuk ini, 1/5 ini untuk ini, 1/5 untuk ini, sampai 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Ada tentunya dalam syara. Nah, kalau seseorang itu belum dibagi, sudah dimasukkan kantongnya dulu. Dia karena ikut perang, kemudian tengok
tengok nggak ada orang lain, diambil dulu. Misalnya ketemu cincin atau ketemu orang perang, macam-macam yang dibawa, mungkin ada perhiasan, mungkin ada yang bawa uang misalnya. Sebelum dibagi sudah diambil terlebih dahulu, maka ini adalah namanya ghulul. Ini juga termasuk dosa tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengomentari tentang seseorang laki-laki yang mati dalam arti membawa harta benda yang diambil dari rampasan perang. Jadi ada seorang mati, kemudian ternyata dia sebelumnya sudah mengambil dari rampasan perang duluan. Jadi sebelum dibagi dia sudah mengambil duluan. Nanti jadinya dapat dua kali. Setelah dibagi lagi, sebelumnya dia sudah ngentit, apa namanya, sudah ngambil sembunyi-sembunyi dari harta yang dia temukan di tengah-tengah laga peperangan. Rasulullah bersabda tentang orang ini, innahu finnar. Sesungguhnya orang ini yang mati dan ternyata ditemukan dia telah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, dikatakan oleh Nabi, dia nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa ghulul ini termasuk maksiat, dan maksiatnya pun sebagai maksiat tangan, dosa tangan. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah membunuh. Membunuh tanpa hak. Membunuh tanpa hak. Ini termasuk dosa besar. Bahkan dosanya ini dosa tertinggi setelah kufur. Jadi dosa yang tertinggi yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kufur. Baik kufur syirik maupun kufur ghairu syirik. Itu dosa sama-sama tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang dalam keadaan kufur. Nah, kufur syirik itu kufur yang mengandung unsur mensekutukan Allah, mengandung unsur menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Itu namanya kufur syirik. Misalnya seseorang menyembah setan, misalnya seseorang menyembah apa namanya pohon besar, misalnya seseorang menyembah api, itu namanya kufur syirik. Karena ada unsur ibadah kepada selain Allah. Ada kufur ghairu syirik, kufur yang tidak mengandung unsur kesyirikan, unsur ibadah kepada selain Allah. Karena syirik itu artinya ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Di sini apa? Tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Misalnya seseorang dengan sengaja menginjak Al-Quran dengan kakinya. Dia tahu itu Al-Quran, dengan sengaja diinjaknya dengan kakinya. Di situ enggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Tetapi itu penghinaan terhadap kitab Allah. Nah, maka hukumnya juga kufur, tapi kufur ghairu syirik. Nah, kufur dengan dua macamnya ini, apakah kufur itu terang sebagai kufur syirik atau kufur ghairu syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur syirik dalilnya ada firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik, selain syirik, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, dalil tentang kufur ghairu syirik juga tidak diampuni Allah. Antaranya firman Allah, innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falayaghfirallahu lahum. Orang-orang yang kafir
kemudian mereka itu mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, di sini menyebut kufur secara umum, artinya termasuk kufur syirik maupun kufur yang ghairu syirik. Hadirin rahimakumullah. Nah, tidak diampuninya ini maksudnya apabila orang ini mati sebelum atau mati dalam kafir itu. Tetapi apabila dia sudah kembali kepada Islam, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk kembali kepada Islam, nah, kemudian dia beristighfar, mati dalam keadaan muslim, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh seorang muslim tanpa hak. Di sini ada kata-kata tanpa hak, karena ada membunuh yang bilhaq. Seperti misalnya membunuh yang itu dalam rangka qisas. Membunuh seorang muslim karena si muslim itu membunuh seorang muslim. Tapi di sini hukum pemerintah membunuh hak. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali dari membunuh tanpa hak. Membunuh seorang muslim tanpa hak adalah dosa terbesar setelah kufur. Sehingga dikatakan dalam hadis dosanya itu menyerupai kufur, karena sudah dekat dengan kufur saking besarnya. Dalam hadis disebutkan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi, mencela mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dikatakan qitaluhu kufrun di sini maknanya bukan membunuh orang muslim itu kufur, mengeluarkan seorang dari Islam, bukan maknanya seperti itu. Bukan maknanya apa? Mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi maknanya adalah dosanya menyerupai dosa kufur saking besarnya, atau dosanya mendekati apa? Dosa kufur. Nah, ini makna hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin pemirsa rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan 7 dosa besar, beliau pertama kali yang beliau sebutkan adalah membunuh ini. Beliau mengatakan waqatul nafsillati haramallahu illa bilhaq. Termasuk 7 dosa besar, yang pertama adalah membunuh seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan hak sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Seperti apa? Pembunuhan yang sengaja, bilhaq itu seperti misalnya qisas. Yang selanjutnya, membunuh seorang muslim ini dikatakan wafihil kafaratu mutlaqan. Orang yang membunuh seorang muslim itu ada kafarahnya secara mutlak. Secara mutlak itu bagaimana? Artinya apapun jenis pembunuhannya, apakah dia membunuhnya dengan sengaja atau dia membunuhnya tanpa sengaja, atau dia membunuhnya setengah saja, separuh saja, nanti akan kita jelaskan pengertiannya. Maka dalam semua jenis pembunuhan itu pelakunya akan kafar. Ya, saya ulangi lagi. Orang yang membunuh dengan berbagai jenis macam pembunuhannya, apakah membunuh dengan sengaja, ataukah membunuh dengan tanpa sengaja tersalah,
atau setengah sengaja, maka di sini semua pelakunya kena kafaroh. Kena kafaroh. Nah, kafarohnya apa? Kafarohnya itu yang pertama adalah memerdekakan budak yang muslim, yang sehat. Jadi budak yang muslim sehat. Budak itu bisa budak laki-laki, bisa budak perempuan. Bukan berarti di sini rokobatin, mukminatin, salimatin, karena ada yang salah paham. Ini kok mu'annas semua, berarti perempuan. Rokobatin, mukminatin, salimatin, berarti budak yang dimerdekakan itu perempuan. Tidak, di sini boleh laki-laki, boleh perempuan. Mukminatin salimatin itu karena menjadi sifatnya rokobah. La rokobah itu lafadznya mu'annas, sehingga sifatnya juga harus mu'annas dari sisi lafadz, bukan dari sisi makna. Kalau dari sisi makna, budak di sini bisa budak laki-laki maupun budak perempuan. Syaratnya dia mukmin, muslim, dan dia sehat. Sehat artinya apa? Selamat dari cacat yang bisa menghalangi untuk bekerja. Karena budak itu kan gunanya untuk bekerja. Untuk bekerja, dipekerjakan oleh pemiliknya. Kalau budaknya itu sakit, nah bagaimana dia bisa digunakan untuk kerja? Saya dikatakan yang dimerdekakan itu adalah budak yang apa namanya, yang mukmin dan sehat. Budak itu apa? Hamba saya. Nah, jangan sampai nanti salah, karena kalau di Sumatera budak itu anak kecil. Budak itu anak kecil. Budak itu dimaksud ini hamba sahaya. Pada masa sekarang ini sudah enggak ada lagi hamba sahaya ini. Sudah tidak ada lagi. Tetapi bukan berarti ini dihilangkan dalam syariat Islam. Karena budak ini ya dimungkinkan akan ada lagi. Karena budak itu terjadi ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir itu kalah, maka kemudian orang kafir ini ditawan. Nah, yang ditawan ini kemudian dijadikan sebagai budak, dibagi dia kepada umat Islam untuk dijadikan sebagai budak. Jadi perbudakan itu bisa terjadi, tetapi sekarang tidak ada, karena tidak memungkinkan adanya perbudakan, karena memang tidak ada lagi kangen dan pengertian orang fisabilillah. Ini mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika budak itu enggak ada seperti masa sekarang, atau misalnya budak itu ada tapi seseorang enggak punya uang untuk membeli budak kemudian dimerdekakan, maka pada yang kedua, yaitu jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan perhitungan bulan Hijriah. Jadi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa artinya berturut-turut? Artinya tidak boleh sehari pun seseorang meninggalkannya. Apabila seseorang misalnya sudah dapat 50 hari puasa, kurang sedikit 2 bulan, ternyata dia sakit sehingga enggak puasa, maka harus diulang dari hari pertama. Itu maksudnya 2 bulan berturut-turut. Meskipun meninggalnya itu karena uzur, itu tetap dia harus mengulangnya dari awal. Nah, ini kafarah yang kedua. Nah, jika tidak mampu yang pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kafarahnya. Kemudian yang berikutnya, dalam wafi amdihi, nah sekarang ada 3 jenis pembunuhan.
dalam pembunuhan sengaja dikatakan wa fi amdihi qisas illa in afa anhu adiyati aw majanan. Pembunuhan yang sengaja itu ada qisasnya. Pembunuhan sengaja itu apa? Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan menyengaja orang yang diinginkan dengan sesuatu yang umumnya bisa membunuh. Jadi dia menggunakan sesuatu, misalnya dia pegang-pegang pedang atau batu yang besar misalnya, atau pisau misalnya, kemudian ditujukan orang yang dia inginkan dan kemudian orang itu terbunuh. Itu namanya membunuh dengan sengaja. Yang kedua ada namanya membunuh tersalah, tidak sengaja. Tidak sengaja itu atau al-qatlul khata. Pembunuhan yang terjadi tanpa ada tujuan dari pembunuh untuk menyengaja orang yang dibunuh itu. Dengan perbuatan apapun. Misalnya dia mau ngelempar ada ayam, lah dilempar sama batu, ternyata kena kepalanya orang. Kena kepalanya orang sudah di, apa namanya, sudah dilempar dengan kuat, kepalanya orang kena, begitu kena langsung mati. Padahal dia yang disengaja itu adalah ayam, tapi kena manusia dan mati lagi dengan pukulannya itu. Nah ini apa namanya? Namanya tersalah. Ini qatlul khata. Dia tidak sengaja melakukannya. Nah, karena dia tidak menyengaja orang, tetapi menyengajanya adalah ayam, tapi kena orang. Ini namanya qatlul khata. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pembunuhan yang semi sengaja. Seperti sengaja, semi sengaja. Yaitu pembunuhan yang terjadi, pembunuh menyengaja orang yang dibunuh, tetapi dengan sesuatu yang biasanya tidak bisa membunuh. Misalnya di sini dicontohkan menusukkan jarum jahit di pahanya. Jadi jarum jahit di paha sini ternyata mati. Padahal biasanya enggak mati kalau seperti itu. Atau misalnya yang lebih mudah lagi, misalnya dipukul dengan apa? Dengan pukul dengan sesuatu yang enggak apa? Umumnya enggak mati, atau dipukul dengan sapu misalnya. Nah, memang dia sengaja mukul orang itu. Tapi enggak nyengaja untuk membunuh dia. Buktinya apa? Mukulnya pakai sapu bukan pakai pedang. Pakai sapu. Ternyata mati dipukul pakai sapu. Nah, padahal biasanya enggak umumnya kalau dengan sapu itu ya enggak mati. Lah kok ini mati, entah kenapa dia mati dengan sebab itu. Nah, ini namanya pukulan yang semi sengaja. Nah, kenapa semi sengaja? Karena dia menyengaja orang itu. Tapi sebenarnya ya sulit dikatakan sengaja, wong dia pakai apa? Pakai sapu, pakai alat yang umumnya itu tidak bisa, umumnya tidak bisa menyebabkan orang itu terbunuh. Nah, ini namanya sibhul khata. Nah, menyerupai sengaja, menyerupai tidak sengaja. Nah, jadi menyerupai keduanya. Nah, mu'alif di sini menjelaskan kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja, yang tadi lama, dengan dia menyengaja dengan menggunakan alat yang memang biasanya bisa membunuh dengan pedang, dengan batu yang besar, dilempar dengan batu yang besar, dengan bukan dengan batu yang kecil, maka kisos. Kisos itu pernah kita jelaskan, artinya adalah hukuman yang setimpal. Hukuman yang sama dengan perbuatannya. Hukuman yang sama dengan perbuatannya. Kalau dia membunuh, berarti hukuman kisosnya adalah dibunuh. Kalau seseorang itu misalnya mencungkil mata temannya bagian kanan,
maka dia ganti dicongkel matanya bagian kanannya. Kalau seseorang misalnya memotong jari, jari jempol kanannya temannya, maka ganti jari jempol tangannya dipotong. Itu namanya qisas. Hukuman yang sama dengan perbuatannya. Ini hukuman yang paling adil, enggak ada yang lebih adil dari itu. Karena apa? Hukumannya sudah sama. Sudah sama dengan perbuatan yang dilakukannya. Namanya hukum qisas. Jadi kalau seseorang itu membunuh seorang muslim tanpa hak, maka apa hukum qisasnya? Dibunuh dia, ganti dibunuh. Ini jika apa pembunuhannya adalah pembunuhan sengaja dengan yang tadi kita jelaskan. Nah, kecuali afanhu ala diyati aw majanan. Kecuali jika ahli warisnya yang dibunuh itu memaafkan dia dengan ganti denda diyat atau gratis. Udah kamu saya maafkan, tapi kamu harus membayar sekian kepada kami. Nah, ini apa? Ini nanti dia bisa terlepas dari qisas. Atau gratis majanan. Ya, saya ini memang nakal. Memang kurang ajar, sudah nyusahkan orang tua selama ini. Bahkan jangankan kamu, orang tuanya mau dibunuh. Tapi kebetulan kamu yang di keluarga kamu yang terbunuh. Ya udah saya ikhlaskan. Saya maafkan kamu. Yang membunuh itu dimaafkan. Karena apa? Keluarganya pun sudah jengkel dengan ini. Memang anak dukal, anak yang apa kurang ajar, menyusahkan keluarga. Nah, kemudian dia melakukan pembunuhan. Kemudian dia dibunuh saking jengkelnya sama anak yang nakal ini. Ada orang yang membunuhnya. Nah, ini sesungguhnya pada dipisah. Tapi keluarganya enggak apa-apa kamu. Bukan enggak apa-apa, maksudnya kamu saya bebaskan dari qisas, itu maksud saya. Keluarganya itu udah kamu saya maafkan. Nah, saya maafkan sudah membunuh keluarga saya, kamu saya maafkan. Kalau sudah dimaafkan gratis, maka dia enggak membayar diyat, enggak bayar denda. Tapi kalau keluarganya itu, kamu saya maafkan, tapi syaratnya kamu harus bayar sekian. Maka ini nanti akan menjadi dia dimaafkan dengan membayar. Seperti yang apa terjadi di Arab Saudi, TKI-TKI itu. Nah, itu kan sebagian apa? Itu urusannya kan keluarga. Jadi kalau ada TKI yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya atau membunuh keluarganya, itu apa? Itu diancam untuk dibunuh juga, diqisas. Kecuali jika keluarganya itu memaafkan. Maka yang diburu oleh pemerintah itu adalah pemaafan dari keluarga. Lah, biasanya mereka tidak memaafkan secara cuma-cuma. Harus bayar diat, namanya bayar diat. Maka kemudian rakyat Indonesia siapa yang mau urunan untuk itu kemudian dapat sekian miliar untuk menebus. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa untuk menebus manakala memang keluarganya itu mau memaafkan dengan syarat diat. Tapi kalau keluarganya mau dibayar berapapun, tidak mau, kami tidak memaafkan. Anak saya atau keluarga saya enggak ada harganya atau enggak bisa dihargai misalnya dengan uang. Udah, ini mesti kena bunuh. Karena apa? Karena memang hukuman qisas itu begitu. Kalau dia memang membunuh, terbukti membunuh, ya dibunuh. Nah, sehingga banyak di antaranya yang bisa diselamatkan. Sebagian ada yang tidak bisa diselamatkan lagi. Hadirin hadirat Mirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, hukuman yang apa hukuman atau bagi pembunuhan sengaja. Kemudian wa fil khata'i wa syibhihi atiyatu.
kepembunuhannya itu adalah pembunuhan tersalah, tidak sengaja, atau semi sengaja, dua jenis pembunuhan yang kedua dan yang ketiga yang tadi kita jelaskan, maka di sini ada diatnya. Dia tidak dikisos, tidak diganti dibunuh, tidak ganti dibunuh, tetapi dia harus membayar diat. Itu masalah denda, harus membayar denda. Bagi orang yang seperti itu diatnya apa? Yaitu mi'atun minal ibili fi dzakaril hurril muslimi wa nisfuha fil unsil hurratil muslimati wa takhtalifu sifatud diyati bihasabil qatr. Diatnya adalah 100 ekor unta jika korbannya itu laki-laki muslim yang merdeka, yang terjaga darahnya, maksumuddan. Jadi yang dibunuh itu adalah laki-laki muslim merdeka, bukan budak, dan yang terjaga darahnya, maksumuddan. Itu kalau kayak maksumuddan itu seperti orang yang misalnya memang dia bunuh, dia menunggu kapan diksi. Sebelum dia ada yang membunuhnya. Nah, ini yang membunuh tidak nak diat. Diat yang 100 ekor. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa mati, telah dibunuh oleh orang. Nah, ini namanya ghairu maksumuddam. Nah, tapi kalau maksumuddam, orang ini memang tidak berhak untuk dibunuh. Kemudian dia laki-laki, muslim, merdeka, kemudian dia dibunuh. Maka pelakunya dibunuhnya apa? Tidak sengaja atau semi sengaja. Maka pelakunya kena diat 100 ekor unta. Dia harus membayar 100 ekor unta. Berapa itu? 100 ekor unta ya sangat mahal. Kalau ya mungkin saya tahu harga unta itu berapa. Bisa mencapai miliar ya. Kalau 100 ekor, satu ekor saja kalau disamakan dengan sapi, satu ekor sudah berapa kali 100? Sangat besar sekali. Nah. Kemudian yang kedua adalah separuhnya, berarti 50 ekor unta. Jika korbannya itu seorang perempuan, jadi yang dibunuh perempuan, bukan laki-laki. Nah, ini dibedakan antara yang dibunuh laki-laki dan yang dibunuh perempuan. Ini ketentuan dalam Islam, bukan berarti apa? Bukan berarti kok dibedakan ya, laki-laki dan perempuan. Berarti enggak ada kesetaraan gender dalam Islam. Nah, karena memang apa? Dalam Islam ini, laki-laki itu diutamakan atas perempuan karena laki-laki ini diberikan tanggung jawab, kewajiban untuk memimpin dan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Kalau yang mati itu laki-laki, maka ini cutel dalam hal biaya hidup keluarganya. Kalau yang mati perempuan, itu masih, makanya anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, bukan yang ditinggal mati ibunya. Karena kalau yang ditinggal mati ibunya, itu masih ada bapak yang berkewajiban memberi nafkah, yang bekerja untuk memberi nafkah anak itu. Tapi kalau yang mati itu bapaknya, udah nggak ada lagi yang membiayai anak itu kehidupannya. Inilah yang disebut sebagai anak yatim. Dalam apa namanya, di sini juga bedakan laki-laki dan perempuan yang dibunuh. Kalau yang dibunuh laki-laki, maka dendanya lebih besar. Kalau yang dibunuh perempuan, dendanya itu separuhnya. Kenapa? Karena memang laki-laki ini dia memiliki tanggung jawab. Bagaimana dengan anak yang ditinggalkan karena dibunuh anaknya, istrinya,
Nah, maka sehingga dendanya itu lebih besar. Jadi ini dalam rangka apa? Keadilan, bukan dalam rangka oh laki-laki di lebih ditinggikan daripada perempuan. Bukan masalah semata-mata itu, tetapi dalam rangka adalah keadilan untuk orang yang ditinggalkan. Karena diyat ini kan diberikan kepada keluarganya, bukan diberikan kepada yang mati. Kalau mati udah karena dibunuh, maka dibayar 100 ekor, kasihkan yang mati. Ya, enggak, orang mati sudah enggak butuh lagi. Tapi diberikan keluarganya. Lah, ketika yang mati itu laki-laki, itu beda dengan apabila yang mati perempuan. Bagi keluarganya, keluarganya itu. Nah, sehingga apa? Jika yang mati itu yang muslim merdeka, maka maksumud dam terjaga darahnya, maka 100 ekor unta hukum apa namanya dendanya. Kalau misalnya yang dibunuh itu perempuan merdeka muslimah, maka terjaga darahnya, maka 50 ekor unta dianya. Nah, ketentuan tentang diat berbeda-beda sesuai dengan jenis pembunuhannya. Nanti sifat-sifatnya itu beda-beda. Nah, itu diterangkan dalam kitab yang lebih besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hukuman yang hanya hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam bagi pelaku pembunuhan. Nah, dan hukum ini sekali lagi kita sering sampaikan hukuman seperti hukuman had, hukuman qisas ini berlakunya atau penyebabnya dari penguasa, bukan wewenang individu, bukan wewenang organisasi. Nah, karena ada sebuah organisasi dahulu itu yang kemudian ada anggota jamiahnya, anggota organisasinya yang berzina, kemudian dirajam sendiri. Itu enggak boleh. Bukan wewenang mereka untuk melakukan itu. Nah, ada di Timur Tengah juga seperti itu. Jadi mereka bukan negara, tetapi mereka melakukan qisas, mereka melakukan apa namanya, had. Nah, ini enggak benar. Yang benar adalah bahwa ini baru bisa dilakukan apabila dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya di Indonesia ini kemudian ini dijadikan sebagai bagian dari hukum negara, maka bisa dilakukan. Misalnya dimasukkan ke dalam undang-undang negara bahwa pelaku pembunuhan hukumannya ini. Itu bisa saja jika sepakat DPR itu sepakat untuk menggunakan hukum ini sebagai hukum negara, pasti bisa diperlakukan, bisa dieksekusi dengan hukuman ini. Dan itu bisa dilakukan karena hukum di Indonesia ini berdasarkan kesepakatan. Dan hukumannya itu bisa diadopsi, bisa diambil dari hukum mana saja, termasuk dari hukum Islam, bisa dimasukkan ke dalam itu. Nah, karena dengan ini itu yakni bagi orang Islam yakni dengan hukum kisah semacam ini, maka pembunuhan akan berkurang. Kalau menghilangkan sama sekali ya susah, tetapi akan berkurang besar. Jika had itu diterapkan, maka perzinaan, kemudian yang lain-lain, kejahatan-kejahatan, misalnya mabuk-mabukan, narkoba, dan sebagainya, itu akan berkurang. Nah, itu bisa kemudian ditawarkan sebagai bagian dari hukum negara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah ini diperlukan seorang wakil rakyat yang berjuang betul-betul, yang berjuang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan hukum yang seadil-adilnya. Ya, tentu kalau seorang muslim hukum yang adil adalah hukum yang berlandaskan hukum Islam. Tentu tidak
seperti yang dilakukan sebagian orang apa mengatakan tegakkan syariat Islam kemudian dengan cara yang buruk memaksakan kehendak dengan cara kekerasan dan sebagainya. Tetapi bisa sebenarnya dilakukan dalam sistem demokrasi, sistem negara kita ini, hukum ini bisa diperlakukan dengan syarat masukkan dulu menjadi hukum negara, bukan atas nama hukum Islam tetapi atas nama hukum negara. Ini yang kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu catatan penting bahwa tentang masalah bunuh diri. Bunuh diri ini kan membunuh, tapi membunuh bukan membunuh orang lain, tetapi membunuh dirinya sendiri. Ini juga tergolong dosa besar, tetapi bukan kufur. Pelakunya tidak menjadi kafir. Kecuali kalau dia meyakini bahwa membunuh itu hukumnya halal, maka dia menjadi kafir. Tapi kalau seseorang itu karena penderitaan yang dia jalani, sehingga kemudian dia membunuh dirinya sendiri, maka dia jatuh pada dosa besar jika dia melakukan itu. Di dalam hadis dikatakan, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi fi jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dengan sebab itu dia akan diazab di neraka jahannam. Jadi berat, udah di dunia berat, bunuh diri lagi, nanti tambah disiksa di neraka jahannam. Ada orang karena kehidupan ekonominya berat, karena sakit-sakitan, kemudian nggak kunjung sehat, kemudian dia bunuh diri. Udah di dunia berat, di akhirat tambah berat karena dia melakukan bunuh diri yang hukumnya dosa besar. Nah, karena itu tidak boleh seseorang melakukan itu. Tetapi hukumnya dia bukan kafir, dia masih muslim. Artinya tetangganya ya tetap berkewajiban untuk merawat jenazahnya sebagai seorang muslim, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tetap seperti itu. Karena apa? Hukumnya dia muslim, bukan kafir. Tapi kalau dia meyakini mengatakan misalnya membunuh diri itu hukumnya boleh, nah ini jadi kufur. Kenapa? Karena dia telah mendustakan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali masih pembahasan tentang dosa-dosa. Barakallahu fikum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.